Hello, Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, ayah apa khabar? Ah, alhamdulillah lah, sehidupan ni dibagi Tuhan. Ayah sehatlah. Ayah dah dapat surat khabar yang harakah saya post kali hari tu? Oh, ini ayah tengah buka ni. Tengok, oh, apa surat khabar harakah? Oh, luar berita dalam macam-macam ada kisahnya. Oh, ini ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk ayah. Jadi, mula minggu ni, ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Oh, ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh ayah apa ni tak hari pun tak apa kalau kau nak ngantuk. Baiklah ya. Kalau macam tu malangan setahun untuk ayah. Oh boleh. Saudara mara kawan dekat rumah ni ayah dah habis baca nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah ya. Man rasa man nak sambung kerja baliklah. Okey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan tambahan saya. Pertama saya ucap tahniah di atas suara kerajaan. Kita pembangkang, kita tak pernah membangkang perkara yang merugikan rakyat. Kita hanya membangkang perkara yang merugikan negara dan rakyat, itu saja. Soalan tambahan saya ialah berapakah nilai ekspor sekarang ini? Nilai ekspor ikan air tawar keluar negara setakat ini dan negara dan sejauh mana usaha kerajaan untuk mempromosikan pasaran ikan air tawar di keluar negara dan sejauh mana manfaat diambil terhadap sumber semula jadi alam yang disediakan oleh Allah di bumi Malaysia ini telah luas, banyak tasik dan sungai untuk kemudahan pemeliharaan ikan air tawar. Jadi jauh mana perkara ini dimanfaatkan di seluruh negara dan sekarang ini rakyat cukup tertekan kerana harga ikan yang sangat mahal sedangkan harga getah dan komoditi sawit yang sangat rendah. Jadi sudah tentulah penyelesaian daripada Kementerian Pertanian ini cukup penting untuk membendung masalah kos hidup yang sangat mahal.